Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan respon terhadap agresi militer Belanda II atas pendudukan ibu kota Yogyakarta dan beberapa wilayah sekitarnya. Para pejabat negara, presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan keluar dari ibu kota dan melakukan perjuangan merebut kembali ibu kota Yogyakarta melalui perang gerilya. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam serangan umum 1 Maret sangatlah penting. Sultan yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan adalah satu-satunya menteri yang tidak diasingkan oleh Belanda. Berada di keraton, Sultan menjadi pemimpin sipil yang paling bisa bergerak melakukan aktivitas politik nyata. Sultan seperti mewakili pemerintahan sipil untuk berkoordinasi dengan Presiden Soekarno dan para pejabat Republik Indonesia yang diasingkan. Walaupun Soekarno telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, tapi yang benar-benar menjalankan kegiatan aktif mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda adalah Sultan. Dalam perencanaan serangan umum 1 Maret 1949, militer mengkomunikasikannya dengan Sultan karena Sultan yang berada di kota Yogyakarta dan langsung berhadap-hadapan dengan markas Belanda di Benteng Frederik dan Gedung Residen Belanda atau Gedung Agung. Berita serangan umum 1 Maret 1949 yang disiarkan lewat radio ditangkap dunia internasional. Hal itu diketahui PBB yang kemudian merespon dengan mendesak kedua belah pihak yang bersengketa untuk segera berunding, menghindarkan korban rakyat kecil, dan menghormati eksistensi politik masing-masing. Implikasi dari serangan umum 1 Maret berlanjut hingga kemudian diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa serangan umum 1 Maret merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Serangan yang berlangsung selama 6 jam di Yogyakarta berhasil menunjukkan kembali eksistensi Indonesia ke dunia internasional. Selain itu, peristiwa tersebut juga mampu menyatukan kembali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Atas nama dan untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat, pemerintahan umum sipil dan militer di seluruh
seluruh Indonesia yang akan diserahkan oleh Padukanya Mulia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada hari ini. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu dari sekian banyak peran Yogyakarta, terutama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada negara Republik Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan DIY, ada lebih dari 206 peristiwa bersejarah. Tapi yang selalu diperingati oleh berbagai elemen masyarakat adalah serangan umum 1 Maret. Pemerintah daerah DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sejarah perjuangan serangan umum 1 Maret 1949 diusulkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara dan menjadi salah satu hari besar nasional. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang, hutan gunung sawah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Betul ya, tentunya senang sekali pada malam hari ini saya Putri Maharani. Saya Fauzan menemani teman-teman semua yang ada di sini dalam acara Musik Malam TBY Serangan Umum 1 Maret. Yeay, boleh kita tepuk tangan dulu teman-teman semua. Tapi berhubung masih protokol kesehatan, jadi betul, yang nonton di rumah saja. Di rumah aja, yes. Nanti harus tepuk tangan ya pokoknya Tepuk tangan mungkin ada yang sambil makan, ya kan. Nonton YouTube-nya sambil ngapa-ngapain, ya betul, kan. Ada yang sekali lagi masak, ya kan. Ada yang lagi bangun rumah barangkali. Kalau bangun rumah sepertinya malam-malam, tapi biasanya emang malam-malam sih ya kalau bangun rumah Gitu. Oke deh. Ya, senang sekali juga ya, walaupun kita sedang dalam pandemi COVID-19, tapi kita bisa kembali lagi tentunya ya, musik malam TBY untuk bisa menemani teman-teman semua, menghibur, karena tentunya banyak sekali musisi-musisi luar biasa yang hari ini akan menghibur kita hari ini. Biar kita tetap semangat, tetap sehat juga, ya kan, stay safe, stay healthy, dan juga Stefani ya. Tetap lucu ya. Tetap lucu. Iya, boleh betul dong. Apalagi seperti kita berdua hari ini lucu banget ya, Teh. Kalau ya yang lucu cuma dia, yang aku enggak ya. Well. Yes. Tahu enggak sih, ini kan juga nanti kita masih ada performance juga gitu kan. Tentunya ada Perahu Karet juga. Ada Remember Entertainment juga. Kemudian ada Dio How juga. Kemudian nanti ditutup teman-teman dari Karena Mereka. Karena Mereka. Karena tadi juga luar biasa sekali sudah dihibur ya oleh Remember Entertainment yang tentunya sudah membuka satu lagu nih. Iya, gitu. Sudah menyenandungkan satu lagu. Iya. Yes. Wow, dan biasa. Sesuai dengan tema kita ya, ya kan, kita sudah menggunakan seragam yang oke banget tentunya ya untuk menyambut serangan umum 1 Maret ini. Oh, iya, betul iya. kan? Tapi mungkin kita juga bisa memberikan info juga nih. Iya, ini sepertinya pejuang tapi saya kayak company ya. Ini kan, ini kan badan-badan bos. Oh iya. Iya kan? Company tapi ini udah enggak ikut perang lama betul. Ya jadi agak buncit ya. Oke, betul. Oke, makasih. Sama-sama. Iya. Dari kita cerita tentang serangan umum 1 Maret. Betul. Perjuangan warga Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, satu-satunya menteri yang tidak diasingkan yang berhasil bernegosiasi dengan Belanda di Benteng Vredenburg dan Gedung Agung. Iya, dan serangan umum 1 Maret ini tuh berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia ke dunia internasional dan berhasil menyatukan kembali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Wow, dan di dalam konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda, berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang berperan penting, beliau-beliau yang berjasa dalam serangan umum 1 Maret yang menguatkan jati diri dan kebanggaan bahwa Indonesia ada. Betul sekali ya. Dan tentunya beliau-beliau sangat luar biasa itu adalah ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tentunya. Ada Bung Karno. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan juga Syarifuddin Prawiranegara. Wow, luar biasa sekali. Betul. Sangat berjasa sekali ya untuk Indonesia tentunya. Betul. Ya, jadi kita juga jangan melupakan jasa-jasa para pahlawan juga tentunya. Of course gitu kan. Nah mungkin memang berbeda jalannya of begitu course, ya. Kalau beliau-beliau begitu kan caranya berperang. Karena kita sekarang sudah tidak zaman perang ya teman-teman. Nah kita bisa nih selalu berkarya gitu kan. Apalagi luar biasa ya. Musik Malam TBY ini juga seperti itu yang betul, selalu menghasilkan musisi-musisi yang istilahnya menampilkan musisi-musisi yang luar biasa juga. Iya betul. Dan juga tentang 1 Maret dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Semua kegiatan di lingkup Pemda DIY tak terkecuali Dinas Kebudayaan kini diarahkan untuk menyambut keputusan Presiden atau Kepres mengenai penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional. Kemudian penetapan itu sangatlah diharapkan sebab sudah lebih dari 2 tahun Pemda DIY menunggu. Seperti diketahui, usaha untuk menjadikan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional sudah dilakukan sejak 2018 akhir. Tapi awal 2020 prosesnya terhenti karena pandemi COVID-19. Iya, yes, betul sekali ya. Sayang sekali. Betul. Usulan tersebut tentu saja berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di sekitar Museum Benteng Vredenburg, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berdasarkan naskah akademik, serangan umum 1 Maret jika sudah ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional, namanya berubah menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Wow, luar biasa. Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dan di kesempatan kali ini Musik Malam mencoba merealisasikan, mencoba berjuang juga. Betul. Ya, melalui caranya sendiri, melalui karyanya juga. Ya,
dan di media medianya melalui musik malam acara kesempatan kali di malam hari ini. Betul sekali, karena kan juga sudah dari tahun 2017 ya. Sudah cukup lama ya, kalau mungkin masih umurnya ya masih kecil lah ya. Masih 5 tahun itu masih golden age banget ya, gitu kan. Jadi nanti kita akan menunggu sampai berkembang, walaupun juga sekarang masih dalam pandemi COVID-19 betul. Gitu ya. Masih indil-indil ya, bahasa Prancisnya gitu ya. Dan juga kita sedikit cerita tentang musik malam ya, yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Perjalanan musik malam Taman Budaya Yogyakarta dimulai sekitar tahun 2017. Dan pada saat itu 2017 musik malam TBY pertama diadakan di panggung terbuka halaman depan TBY sampai dengan akhir 2019 dan diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Setiap hari Selasa lagi nih ya. Iya, kayak jadwal ronda ya. Kayak jadwal ronda ini kalian ngambil jemputan juga ini kayak. Jemputan, biasanya kan gitu ya kalau ronda ya. Jemputan, guys. Oh, iya. Dan juga banyak teman-teman musisi yang berpartisipasi dalam pergelaran musik malam dari komunitas musik dengan berbagai macam genre, ada rock, ada ya kan? Pop juga, ada metal, ada ska, reggae, metal, hip hop, metal kecil, metal gede, besar, terus gimana? Metal cilik, metal kecil berarti gini. Dan kebetulan kali ini ada musik reggae. Karena gak cuma itu aja, ada blues, country, keroncong. Country rules. Pak Prancisnya gitu. Bahasa Prancisnya ya. Dan juga dengan begitu besarnya animo masyarakat dan teman-teman musisi membuat musik malam TBY berlanjut di tahun 2020. Yes. Sampai dengan beberapa waktu kemudian pandemi COVID melanda dunia termasuk Indonesia dan membuat pergelaran sempat terhenti ya. Kemudian dengan peraturan pemerintah dan karena Taman Budaya Yogyakarta sendiri juga merupakan instansi milik pemerintah. Kemudian melanjutkan program musik malam TBY ini dengan format indoor dan dijalankan secara virtual. Yang tayang di musik malam TBY di channel YouTube-nya nih. Jadi nanti teman-teman bisa untuk langsung menyaksikannya. Betul. Gitu kan. Yang belum gabung silakan like, comment, share dan juga subscribe. Iya. Ya kan? Dan juga subscribe ya. Yeah. Dan juga subscribe. Oh, banyak ya ininya ya. Oke lah, sepertinya sudah agak enek ya yang nontonnya karena kita mendengarkan kita bicara ya. Iya, jadi marilah kita memeriahkan musik sekali. Malam Taman Budaya Yogyakarta untuk menyambut Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Wow, luar biasa. Masih di Musik Malam Taman Budaya Yogyakarta, Serangan Umum 1 Maret and please welcome Remember Entertainment. Menurut kita Remember, semangat perjuangannya yaitu konsistensi. Jadi karena kita dulu awal-awal band keroncong pop pertama, jadi kita mau gak mau memang harus berani beda dari yang lain. Nguri-nguri kabudayan. Tuh, terus juga sekalian nguri-nguri kabudayan tadi ya. Terus apa lagi, Zaz? Keroncong itu kan salah satu musik budaya peninggalan Indonesia kan salah satunya. Jadi kita sebagai generasi muda yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan dalam bentuk musik, salah satunya yang kita lakukan adalah meneruskan dan memodifikasi budaya yang masih tertinggal tersebut sehingga tetap layak dikonsumsi oleh generasi-generasi muda yang berikutnya. Thank you.
terus bertahan. Sadarkah tak berhak untuk terus memaksa, memaksa mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Your presence that grows. Maybe I'm
still winning and new. Of all the ones that cried their way, I'm still winning on you. Maybe we seek for something that we could never have. Maybe we choose the only love we knew we wanted to say. Or maybe we're taking all the reins for something that is sweet. Maybe the greatest love of all is who the eyes can see. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di rumah. Selamat malam, perkenalkan kami dari Remember Entertainment. Senang sekali malam hari ini bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah di acara musik malam TBY. Dan pokoknya kita mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih yang tak terhingga untuk musik malam TBY karena sudah menghadirkan kami Remember Entertainment di acara yang spesial ini, spesial musik malam TBY, spesial serangan umum 1 Maret. Semoga teman-teman di rumah terhibur dengan penampilan kami dan selamat menyaksikan. Thank you.
ku lupakan. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Rindu, oh, oh.
Pesta Umum 1 Maret ini adalah bagi kami serangan 1 Maret merupakan momentum ya, momentum bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan momentum untuk membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pada saat itu masih berdiri. Begitu pula juga dengan teman-teman musisi ya. Saya rasa sih teman-teman musisi harus mampu mempertahankan apa yang menjadi keyakinan dan cita-cita mereka sih. Apa maupun karya atau apapun mereka sendiri dalam bermusik. Kalau menurut kami, kami mengadaptasi spirit para pejuang untuk selalu mempunyai energi untuk menyebarkan apa yang kami percaya, untuk menyebarkan pesan cinta dan damai melalui musik serta merayakan keberadaan kami di Jogja, di mana tempat melting pot, di mana semua orang dari berbagai daerah bertemu dan membungkusnya menjadi energi untuk menyebarkan pesan cinta damai. Terima kasih.
aksi cinta damai bersama. Semoga Indonesia selalu damai, semoga Indonesia terus berjuang untuk memperjuangkan perdamaian untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih malam ini kita Pro Karet bisa hadir di Musik Malam TV. Buat yang di rumah, selamat menikmati. Perkenalkan kami band reggae dari Yogyakarta. Turut meramaikan Musik Malam ya. Next song, bernyanyi dari Pro Karet. Kita akan kolaborasi dengan musisi-musisi gamelan dari The Black Mamba. Yeah. Sikat bro. Yeah.
besok yang akan lebih baik. Mari kita angkat tanganmu, kita semua bernyanyi. Yo ayo bernyanyi sambil menari. Goyangkan kaki bareng yang di rumah yang istri. Ayo bernyanyi. Bersama.
damai Indonesia. Lagu kami Serang Nusantara dengan keragaman Indonesia sebagai Indonesia selalu damai. Jalan-jalan ke Jawa ya. Damai pagi yang indah, kita bergembira. Damai pagi yang cerah, berbagi cerita. Kita selalu bersama, oh yeah. Bukankah tanah air ini indah, beragam budayanya. Satu jiwa raga walau berbeda, bineka tunggal ika. Ini sama, tetaplah Nusantara. Satu jiwa raga walau berbeda, Indonesia merdeka. Sebagai Indonesia selalu damai, boleh kita bernyanyi bersama teman-teman yang ada di rumah. Na 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 na. Selalu bersama, oh yeah. Damai pagi yang indah, kita bergembira. Damai pagi yang cerah, berbagi cerita. Cerita kau dan aku, riang gembira. Kita selalu bersama, oh yeah. Yeay, tepuk tangan sekali untuk Prau Karet. Luar biasa sekali Prau Karet. Wow, 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 wow. Wih deh. Aduh.
Musim dingin sepertinya ya. Iya. Biar kayak tentara. Kayak, gimana kabar kayak Mas kamu, Tower? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Halo. Iya. Ono tentara cewek bareng ini. Oh, ya ini saya ikut siap lapor kepada Bapak. Iya kan? Aku di belakang tadi kayak menikmati di sini banget. Ya. Oh, ya. Dia bagian yang mengobati. PMR itu loh. Oke, PMR. Oh ya ya ya. Mengobati hati. Aduh. Kita ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Tower. Boleh, boleh banget. Tentang perahu karet, tapi tentunya kita ngobrol juga tentang musik malam TBY. Betul banget. Mungkin bisa sedikit cerita atau memberikan kesan dan juga mungkin pesan dong untuk musik malam dan juga tentunya ini kan serangan umum 1 Maret ya. Mungkin bisa diceritakan nih. Zaman dulu mungkin ada perjuangannya dengan berbagai macam senjata, bambu runcing dan lain-lain. Mungkin di zaman sekarang era milenial seperti saat ini, apa yang bisa dilakukan anak muda barangkali dan bisa tetap semangat? Iya. Waduh, pertanyaannya banyak banget. Tuh banget. Tapi intinya lainnya ya, kalau perjuangan adalah senjata aja, bambu runcing dan sebagainya. Kalau dari kacamata musik, kita sebagai pemain musik ya, senjata kita karya. Tetap semangat membuat karya untuk selalu berjuang dan konsisten di musiknya. Gitu ya. Dan mungkin ada apa namanya komentar sedikit dong tentang musik malam yang selalu melibatkan beberapa musisi-musisi dengan genre yang berbeda. Sejarah juga tadi kita juga sudah sedikit mengulik gitu ya sebenarnya tentang musik malam TBY. Mungkin dari Mas Tower juga bisa kembali menjelaskan lebih. Yang biasanya hingar-bingar musik malam dengan offline, konser offline, tapi karena pandemi kita terhalang dengan musik yang bisa dikatakan virtual lah. Ya betul. Oke, kalau menurutku sih salah satu pemacu buat musisi Jogja musik malam ketika pandemi seperti ini, ketika hingar-bingar offline adalah rame sih memang. Cuman pandemi inilah salah satu momen buat kita berkarya, membuat karya. Ya mudah-mudahan pandemi selesai, karya kita juga sudah terpublikasikan ke teman-teman ya. Jadi ini juga sebenarnya ibaratnya rehat untuk istilahnya membuat karya lebih banyak lagi. Jadi ketika nanti sudah bisa offline seperti itu ya Mas, langsung boom gitu ya dikeluarkan semua karya berharapnya seperti tapi itu. Tapi karena musik malam TBY akhirnya bisa memfasilitasi teman-teman yang di rumah bisa nonton musisi Jogja. Tetap bisa menikmati ya. Ya. Meskipun virtual ya. Regi boleh di rumah joget-joget ya, bebas ya. Karya dalam waktu dekat mungkin Perahu Karet, apakah ada lagi proyek yang mungkin ingin digarap atau sedang digarap atau mungkin ada yang ingin diluncurkan lagi barangkali video klip kah? Masih seputar single. Jadi masih kita masih tetap single terus ya. Dari kita mau rencana membuat salah satu single. Judulnya tak rahasiakan, tapi mudah-mudahan bisa sampai dengan video klip berdoanya. Iya kan? Amin. Oke. Siap. Dan nanti kita juga bakal ngobrol banyak juga ya kan, tentunya sama Diohau juga. Diohau, jadi langsung aja. Yes, langsung kita aja kita panggil ya, kita undang nih ngobrol-ngobrol juga tentang semangat perjuangan di zaman saat ini gitu. Tadi ya Mas Tower seperti apa ya, kalau Mas Dio ini perjuangannya seperti apa seperti itu ya. Kita langsung undang aja Mas Dio bersama Dio kita semua yang ada Dio Hao. Mau ngomong Mas ya. Asik. Oke, lili aduh siap Mas Dio, sehat. Halo Mas Dio. Alhamdulillah. Mungkin barangkali mau pakai toa, mau pakai. Oh, boleh. Oh, iya. Oh sudah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oke, okay. Ini Mas Dio monggo. Di tengah dong, Mas. Di tengah dong. Iya, biar kita himpit deh gitu. Tadi bersama Mas Tower kita sempat ngobrol-ngobrol perjuangan karena ini temanya adalah serangan umum 1 Maret, tentunya tidak jauh dengan kata perjuangan. Perjuangan. Yep. Zaman dulu dengan perjuangannya sangat luar biasa. Mungkin Mas Dio ada sedikit apa ya yang bisa disampaikan perjuangan Mas Dio selama ini dengan caranya itu seperti apa, monggo. Perjuangan tak lepas dari perlawanan itu sendiri kan. Jadi menurutku kita harus berjuang untuk melawan siapa yang paling penting? Diri kita sendiri. Karena musuh besar adalah diri kita sendiri. Dari rasa malas, dari negative thinking, dari everything, apapun, toxic-toxic dalam diri, itu menurutku perjuangan. Perjuangan. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Kalau apa namanya pendapatnya tentang
musik malam seperti apa, musik malam luar biasa. Mungkin yang beberapa genre yang selalu dilibatkan. Yaps, dan di kesempatan kali ini banget. Ada beberapa musik dengan genre reggae, ada perahu karet juga, teman-teman yang lain juga, ada keroncong juga. Bener. Ya kan. Wah. Iya. Dan ini juga spesial ada Mas. Spesial, ya. Dan aku sendiri menyelami bahwa yeah. hidup itu adalah perjalanan spiritual. Yes. Karena mungkin beberapa bulan yang lalu aku diajak sama sahabatku, brotherku Mario Zwinkel, asli Yogyakarta, rapper. Dia manggung di malam-malam. Dari Hell House ya. Musik malam-malam. Iya. Yes. Dia manggung di sini, yes. di TBY, aku diajak. Terus aku berpikir, wah ini asik banget manggung di sini. Dan yeah. alhamdulillah. Kesampaian juga. Yes. Ya. Life is puzzle, man. Tiba-tiba aku ada di sini. Kita gak pernah tahu gitu ya, Mas. Ya. Berarti ini juga buat teman-teman juga anak-anak muda gitu ya, Mas. Yes. Ya. Ini yang perjuangan yang apa nih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda untuk tidak terhenti. Apalagi bener pandemi banget. Ini mungkin mereka juga istilahnya. Keadaan ini tuh menjadi penghalang gitu. Tapi aku ingat Tan Malaka bilang, terbentur, lalu terbentuk. Wow. Terbentur dulu, baru terbentuk. Wow. Yaps. Istilahnya kayak kepepet itu tadi ya, Mas. Yaps. Ya, barulah kita akhirnya gerak-gerak gitu ya. Adaptasi atau mati. Perjuangan betul, atau proyek apa yang mungkin sedang atau mungkin akan mau dirilis gitu. Lagi barangkali Mas aku Dio. Masih nulis buku. Yes. Judulnya Manungso. Oh. Manunggaling Rasa. Karena sejatinya hidup ini cuma pengolahan rasa aja. Wow. Okay. Kita dibolak-balikin rasa setiap hari aja. Dan bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan rasa-rasa yang tadi mampir menjadi rasa yang baik buat kita. Bukan kita dibajak sama rasa. Misalkan ada orang emosi, nah itu dibajak sama rasanya. Okay. Tapi kita ngebajak dia, misalkan di jalan lagi berbenturan, harusnya kita dibajak, kita emosi, betul. Kita lawan, tapi kita ngebajak rasa itu. Jadi, Mas maaf kalau aku yang salah, maaf. Okay. Jadi itu istilahnya dibajaklah rasa yang... Terbajak sendiri. Negativity tadi. Macak sengkuni tadi. Karena kalau misalnya kita sudah bisa mengontrol emosi diri itu tadi ya. Itu yang aku bilang perjuangan tadi. Iya, oke. Itu tadi yang aku bilang perjuangan. Luar biasa. Baik, kita sudah ngobrol banyak juga. Mungkin ada statement dong yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih berjuang nih dengan caranya masing-masing. Mungkin Mas Dio berkarya, Mas Tower juga berkarya. Gitu. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang sedang menyaksikan channel YouTube-nya Musik Malam TBY. Yes. Mungkin pengen tahu nih semangatnya Mas Dio, semangatnya Mas Tower seperti apa. Monggo silakan. Dari aku yo. Yo, boleh Mas. Kalau jika menurutku sebelum kalian mengenali orang lain, kenalilah diri kalian sendiri. Oke. Mas Tower, monggo Mas Tower. Tetap semangat aja. Aduh. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Tower Perahu Karet dan juga ada Dio Hao. Alhamdulillah. Dan sepertinya sudah lama kita ngobrol ya. Sudah lama. Dan tidak usah berlama-lama lagi yuk. Masih di Musik Malam TBY Serangan Umum 1 Maret. And please welcome Dio Hao. Halo, saya Dio Hao. Terkait dengan Serangan 1 Maret di Yogyakarta, menurutku adalah perlawanan. Kenapa perlawanan? Karena pada zaman itu tentara kita dan warga sipil melakukan perlawanan pada Belanda, penjajah Belanda yang sudah terpencar, terbagi dalam beberapa kota. Tentara kita melakukan perlawanan, sipil kita juga melakukan perlawanan, dan menurutku makna perlawanan sendiri adalah melawan rasa malas untuk generasi milenial sekarang, melawan juga untuk tidak mengetahui sejarah. Jadi pentingnya sejarah, anak zaman sekarang harus tahu, dan lebih penting lagi melawan diri sendiri, karena musuh besar adalah di dalam diri kalian sendiri. Titipkan dan serahkan skenario hidupmu kepada Sang Pencipta. Larut dalam semesta. Sugar.
segala tekanan di dalam hidup yang tak pernah ada habisnya. Perangi sisi hitam pada diri sendiri. Jangan terbius pada ambisi yang akan gerogoti hari. Kata cukup harus ada di dalam raga. Semua ada garisnya, semua ada porsinya, semua ada jalannya. Semesta lah yang bekerja. Selimuti harimu, memeluk erat ragamu. Ketenangan yang ada dalam hati dan damai menyertaimu. Selimuti harimu, ketenangan yang ada dalam hati dan damai menyertaimu, memeluk erat ragamu. Di dalam hidup ini kalian cari. Dalam perlawanan menyaksikan akal selalu berlawanan dengan perasaan. Rasa syukur hilang tak pernah digenggam. Bersahabat dekat dengan keresahan. Dikejar dunia dekat kepalsuan, diobrak abrik angka ambil alih raga. Ngeluh kecewa tak terima keadaan, bahkan berani marah pada Tuhan. Ketenangan yang ada dalam hati dan damai menyertaimu. Selimuti harimu, damai menyertaimu, memeluk erat ragamu. Menyertaimu, selimuti harimu. Kedamai menyertaimu, memeluk erat ragamu. Manunggaling kaulo Gusti, larut dalam semesta. Karena sejatinya kehidupan itu sudah diatur sistematis, sangat sistematis. Makanya ketika satu masalah tercipta, 1000 pintu keluar Tuhan sudah siapkan sesungguhnya. Namun ketika rasa-rasa rasa khawatir akan hari esok, itulah yang sebenarnya harus kita olah. Karena sejatinya ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Ada di dalam diri kalian, ketenangan di dalam kehidupan ini. Untuk yang merasa kehilangan, karya sederhana saya, Obat Kehilangan. Sesat dalam angan, tercoba ku angkat gelas yang tinggi untuk segala hal yang mengecewakan, yang memeluk dengan manis saat awal. Tercoba ujabat tangan untuk semua yang telah berjuang pertahankan hal yang tak mudah digenggam. Meski aku
ketika yang baik dibalas sesuatu hal yang pahit. Tapi akhirnya ku temukan makna bahwa seleksi alam yang akan menunjukkan bahwa dia bukan yang terbaik dalam jiwa. Dalam jiwa. Dalam jiwa. Dalam jiwa. Masih banyak ikan di laut biru yang akan menemani kau menyelam. Oh, oh, oh. Mengaruh banyak senyum yang kan menunggu di depan dengan jutaan kebahagiaan. Oh, 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 oh. Semesta dendam dan amarah
kalian masih punya cinta dalam diri kalian. Love is power. Tidak ada frekuensi yang lebih dalam dari cinta kasih. Saling jaga, menguatkan dan saling melengkapi. Tidak ada frekuensi yang lebih dalam dari cinta kasih. Saling jaga, menguatkan dan saling melengkapi. Tidak ada frekuensi yang lebih dalam dari cinta kasih. Memahami, menguatkan dan saling menghidupi. The world system human is with love. The world system human is with love. System human is people. Support system human is people. Panjang umur cinta kasih. Pakai hati kalian. Sekali lagi terima kasih untuk musik malam TBY. Aku sangat senang sekali bisa ada di panggung ini karena sebelumnya bersama Mario Zwinkel, rapper asli Yogyakarta, aku menemani dia untuk manggung di sini beberapa bulan yang lalu. Dan lagi-lagi puzzle-nya tersusun. Karena aku percaya bahwa setiap hari kita sudah tersistematis diatur oleh Sang Pencipta. Jadi terima kasih Gusti. Terus sembah nuwun. Lagu selanjutnya Pulang. Semua akan kembali pulang. Sejauh mana kalian pergi, sejauh mana kaki kalian melangkah, kalian pasti tahu jalan pulang. Seberapa sisa waktu yang menghilang, tak mampu bangunkanku dari titik ternyaman. Tak peduli seberapa banyak ruang terbuka, tawarkanku segera lepaskan tawa. Di saat kejenuhan ada satu titik buka alasan, setelah itu menghilang. Bertanya makna selain bahagia, apa yang dicari, dan jelas apa yang dibutuhkan. Mengerti arti sebuah kenyamanan, perlahan pahami semesta bawaku kembali.
jelas apa yang dibutuhkan. Mengerti arti sebuah kenyamanan, perlahan pahami semesta bawaku kembali. Lagunya bahwa kadang kita nggak berasa, kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita terkena pusaran arus dunia modernisasi, kemewahan, hedonis, dan mengikuti nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, bahwa sejatinya menurutku keinginan adalah sumber penderitaan gitu. Ketika kalian tenang, kalian harus meminimalisir keinginan apapun itu. Dan pulang, menurutku kalian tahu cara kalian balik lagi gitu, bahwa kalian sadar bahwa ah, ini bukan diri gue nih sebenarnya, ini bukan diri gue nih, mungkin udah terlalu dibawa negativity, ya pulang, balik lagi, karena default system manusia adalah cinta. Dan sehubungan dengan cinta, ini adalah lagu terakhir karya sederhanaku yang mungkin membawaku ke atas panggung ini. Ada aku di sini. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Yogyakarta, kota istimewa. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh, yeah. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kita lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Orang yang peduli, jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sister, mainkan. Woo!
bernyanyi. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. So lupakan semuanya, tinggalkan saja. Percuma emang ya. Bukalah matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. So lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Saling ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali. Kota istimewa Yogyakarta, di sini. Matur sembah nuwun. Semangatnya seperti yang telah kita lakukan juga, bahwa kita juga band dari daerah, kita juga dari Kulon Progo, dari daerah kita juga kemana-mana, maksudnya kita juga bikin tour ya, kita juga bikin tour 30 kota di situ, bahwa band daerah itu juga patut dipertimbangkan juga. Ya, apalagi pertama, apalagi kita yang notabene jauh dari media gitu ya, karena biasanya media itu paling banyak kan di ibu kota gitu. Jadi kita band dari daerah Wates Kulon Progo itu juga pengen menunjukkan di tur, karena mereka yang 30 kota ini menunjukkan bahwasanya dari daerah pun kita juga bisa berkeliling Pulau Jawa, bahkan nanti nasional maupun internasional.
Selamat datang di Musik Malam TBY. Here we go. Lagi esok hari, wujudkanlah semua.
keren sekali. Terima kasih sudah mengajak karena mereka di event musik malam TBY. Jadi kita sangat berterima kasih sekali. Oh ya, untuk teman-teman semuanya yang belum follow Instagramnya karena mereka, silahkan follow di Instagram karena mereka underscore official. Terus kalian bisa juga subscribe YouTube channel kami di karena mereka. Oke, kita sapa dulu untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Selamat malam kawan-kawan. Halo, halo, selamat malam kawan-kawan. Oke, halo. Ya, kita juga mau ngasih tahu bahwasanya dari Januari sampai bulan Maret ini kita juga lagi ada tour untuk promo single dalam album kami yang keempat. Tour ini ada 30 kota di seluruh Pulau Jawa. Dan terima kasih sekali untuk seluruh sponsor yang sudah mengajak karena mereka untuk bersenang-senang dalam tour ini. Next song. Saat malam datang, ku ajak teman-teman berkeliling kota, menikmati keindahan malam hari. Bulan dan bintang ikut menyaksikan petualangan kita di malam ini. Cepatlah cepat, jangan sampai terlambat, ajak kawan-kawanmu ikut merapat. Pulang kerja ataupun pulang sekolah, badan lelah, rasa letih jadi hilang. Ku berjanji kan selalu jagamu sampai kau terlelap di alam mimpimu. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang dan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Pagi telah tiba, ceritamu mengesankan di sepanjang lain malam. Coba nyapa, tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang dan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu, dan sambutlah mataharimu, jangan menjagamu selalu. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang kan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Dan kau berkata untuk sekarang entah di mana, mungkin pergi jauh meninggalkanku. Tak terasa waktu mengingatkanku dengan tingkahmu dulu yang begitu lugu. Sedang apakah sekarang? Aku rindu dengan tingkah konyolmu. Sudah bahagiakah dengan teman-teman barumu? Tolonglah ingat cerita kita. We'll be right back.
Mas Pinot masih semangat nggak, Mas Pinot? Masih. Teman-teman yang di rumah, pemirsa Musik Malam TBY, masih semangat nggak? Masih semangat masih ya? Masih lah, ya? Masih ya, harus. Karena mas, setelah ini akan ada beberapa lagu lagi dari Karena Mereka. Kok gos-gosanmu gitu? Krumu ya? Krumu. Iya, karena kita juga rangkaian ya, Mas Irda. Iya, rangkaian. Kita dari kemarin, besok juga masih kemana-mana, Mas Irda. Benar sekali, dan malam ini kita juga terima kasih sekali sama teman-teman dari Musik Malam TBY. Next song, Pagimu Menantimu. Sambutlah pagi ini yang bersinar kembali, menantang kamu bangkit dari keterpurukanmu. Jangan malas hadapi masalahmu, bergegaslah memulai ceritamu pagi ini.
sekali. Karena di Februari ini rangkaian tur karena mereka. Untuk minggu ini kita ada di Pemalang, Jogja. Besok langsung kita ke Jakarta, langsung lanjut ke Bogor. Wah, capek sekali nih pasti. Ya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia untuk acara malam ini. Musik thank malam. Thank you. TBY ya, tentunya ini bisa menjadi apa ya wadah fasilitas buat teman-teman musisi di Jogja dan di sekitarnya tentunya bisa terfasilitasi oleh acara Musik Malam TBY ini ya. Tepuk tangan dong buat Musik Malam TBY. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Musik Malam TBY. Last song, thank you, semoga langgeng dan bahagia. Dalam gelap ini, sepi ini, mengapa ku masih sendiri? Dinginnya malam dan terangnya bintang, menemani waktuku malam nanti. Tak terasa ku begitu larut, dengan masalah yang tak pernah surut. Ku coba tuh tetap tegar, dan ku coba tuh selesaikan. Terima kasih untuk Musik Malam TBY. See you next time. Terima kasih kawan-kawan karena mereka.